Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Andam yu'afi ni'amahu wa yuqafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahadatan tudkhiluna al-jannah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biha bihi narju syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saya dan kalau hormatin para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para asatid, para guru-guru ngaji, khususnya ke sepupu batin kaulah Ki Peneka Kiai Haji Umar Saifuddin bin Samsul Huda semangkin di BDE perjalanan insyaallah Rabu insyaallah moga-moga tak abid bayi ini tak abid batin kaulah abid juga BDE kan soalnya nanti mulai kan bansai batin kaulah hormatin keluarga besar Madrasah Diniyah Fatihul Ulum Al-Baihaqi Niki Peneka Ustadz Amir sekeluarga Ustadz Amir ini ke Dimen murid abu le Dimen kelas Ustadz Amir Dimen kasa neka wanet murid bulen kayak keset nih ngomong Pak Abid elang sobung ternyata Pak Abid kayak keset tadi Ustaz Amir gitu sami tiba mentar Ustaz Amir juara berarti andalan macam pun bulu Abid tuh pun tuh mangkana Pak Jujuken lekas tinggal mentar panjang lah banyak saya ngambil kita gitu. Alhamdulillah badan kau lah yang semakin ni ke acara anak pun peresmian lah pak peresmian berimtihan tak gelem rogi pandukan ni di peresmian musola sekaligus imtihan anak apa mata tung situng gain sama peresmian TV imtihan TV anak apa dana sobo tidak apa ya pon neka peresmiannya berapa bulan 10 bulan alhamdulillah termasuk cepat nih kayak gini 10 bulan lima saat lebih sampai tahunan penipati ulum al bayhaki penipati ulum al abid kan ini sampai terlalu tahun 4 tahun alhamdulillah berkat kerjasama mungkin ki masyarakat kompak akhirnya 10 bulan dan detik nyama al-bayhaqi jangan kan tak saya sampai apa di lulu sampai gente al-abid di maknanya saya al-abid yang ibadah fatil ulum yang beribadah yang mati iya rea tiga Indonesia kan tak saya kamu dura al-abid orang saya nyongok di tak ngerti bahasa Arab yang ngerti saya maksud al-abid adalah ibadah tapi ini jangan lagi maturan yang saya tak ngerti al-abid mau abid berarti dan saya penting kalau hormatin Pak Tenggi Tenggi Pendeka Bapak Suhendri langkau misal mula terjadi cara penyebutan terhadapnya asmah ini on cemora karena badan kau lah Pak Tenggi orang manggis Pak Tenggi kita tahu gimana tas sama mentawning Pak Tenggi daerah kan mereka betul-betul kau lebih di pikir buruan saya masuk kantor bimeng dan ini main betul tebuan ya kasa mana sopung tebuan tebang berarti teman punya pesennya orang yang kantor usung tebangan tepung
Ben sepeten kalau hormatin para ibu-ibu, bapak-bapak, sekaligus adik-adik yang pon lemanem nega pon di sempat nyempetaki beko demi menghadiri acara pengajian. Moga-moga badan kau lebrung saya hadir sedaya ikan toh yang berdetia orang saya lebih saya boleh. Amin amin ya robbal alamin. Dan moga-moga badan kau lebrung panjenengan tetap rahmatin oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan badan kau moga-moga badan kau lebrung panjenengan sedaya anak-anak ibu saya sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Dan moga-moga sebadan lah kan toh saya pun hadir rezeki nak ibu lanjut belajar. Amin amin ya robbal alamin. Ki alhamdulillah. Majen boleh pancing nega sampai ne berim. Napa rezeki itu akhir rezeki saya lancar. Ternyata sami. Eman kak manti nade pak doa ke rezeki lancar nega amin. Napa paling san paling santa. Kita anak. Bener saya tak terlalu lancar rezeki kan. Bener. Bukannya bener saya terlalu tandi lagi. Cuma tak anting terus tak anting, gampang ni terus tak anting. Saya repot ni kata terus soki. Tapi Estona soki bereng tak anting. Neka Estona sah. Iya cuma ting emana bagun eh, bagun emang. Ting sampai yang tak anting. Beda misal beda orang yang tak anting. Beda malam-malam. Megilema ibu patot tak patot. Patot. Momen soki misal pak tinggi. Pahnya meri lema ibu. Patut tak patut? Tak patut loh. Dari pada beri. Soki paling tak soki pak. Bagus. Para rambu saya beten kalau hormatin pertama ngiring beten kalau berpanjenengan saja moci sokor ke pangeran. Karena beten kalau berpanjenengan bisa hadir acara nikah. Meskipun dalam keadaan tok-tok. Mulai kalau senapa aja. Mulai malam lagi. Mantas babak luyu nih kata luyu kepi karo kia norok luyu magi kia sehiatan di tapi kudu semangat ya. Wakun semangat kudu semangat karena bidan orang semangat dan tak semangat saya ding saya bebe semangat saya atas kudu semangat kita ini ding saya bebe semangat saya atas semangat saya tak saya no. Nggih. Okay. Ing sik bebas semangat, sik atas sak semangat, sae ra sae. Sik sae ta rum. Ing sik atas semangat, sik bebas tak semangat ta rum. Tak sae iki. Tak ngerti nek nek iki. Tak ngerti bagian watu bos ya. Bos apa? Maksudnya juang kok ing sik di atas sik tak semangat, sik bebas tak semangat, maka tak sae. Tak. Direng-reng sik sepo ne kok. Ngono pikir. Aneh-aneh melon. Ndeng karo bulan ngopo? Sik iya ta semangat, sik bebe semangat berarti sah. Tak. Momen wah aneh-aneh pantun. Pikirin aneh-aneh punten. Sik maksud ne ka acara katane. Katane. Salawat berserta salam moga-moga tetap bahagia kejunjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kaman Nabi Muhammad Monotuwaki panjenengan berempatan kalau sudah jaga agama Islam. Semoga kita semua tetap di agama ini ila akhir hayat. Amin amin ya robbal alamin. Para rabu saya berempatan kalau hormatin neka acara imtihan. Timbula oh ini gede acara imtihan pun. Makan gede neka boleh ngiting lagi ngocolan. Apa? Tak insa kartu boh acara tasakuran ya pun pun. Boleh saya siap imtihan, boleh saya dari Roma. Sebarang saya siap imtihan, mata ternyata sasakuran ya, wan. Jadi kalau malah ngajar masalah imtihan. Jadi tak nak apa lain benda imtihan boleh lah bilang. Karena esternya imtihan, mereka pada dasarnya adalah perpisahan. Mereka perpisahan apa? Tadi benda perpisahan ni. Kita ni. Okay. Para rambut saya betul kau rambut yang senekek. Bahwasanya Allah Ta'ala kenapa Nabi Muhammad kasafin man adabu khoslatani la stai'ah afdolu wadabu afdola minhumah
Yang pertama al-imanu billah, yang kedua adalah wan-nafu lil muslim. Oni tau ningaten wajen. Dawa. Oni. Tau ni. Bete se oni. Ning se oni, ning bete se oni tanya. Tanya ka se oni bae tau tanya. Sabu. Jaja Abu Nawas. Abu Nawas soro abidatu. Soro abidatu, abidatu, Abu Nawas sa oni abidatu. Menurut saya kan tempat ongke pas saya tanya panjenengan ini kan butuh lo mau punten pas saya jawab saya bobo penter ongki pun timpon penter nah apa gula kan tatoran bisa awas ya punya punya awas menurut saya kan pas saya jawab pada saya bobo njok-njok meni penter tapi butuhnya jawab pun awas ibu klero boleh pun ngapun awas wah kok sengka omong bener yang butuh. Pas ada iya kanin, iya separo aja wo penter, separo aja wo bu butuh. Abu Nawas penter, ya. Langsung ngomong sana ke Abu Nawas. Oh iya tinggi iya, anak boy. Saya butuh, atanya ke saya penter. Kata Abu Na, Abu Nawas. Nih kalau kami tidak nih kata Putih, ampun hadir ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Hati napa ya berlanjut ya lanjut disana ketidik kiai ngot disana sorambu tengah jen. Tapi tak nampak dan saya mereka kan tim acara kata seneka kan tarif bis kota kita ini mula tak gelam tim tarif anu tarif taksi tim taksi ya bangsa lain ke Jember lah lain tim seneka ini kan tarif bis kota jauh dekat tarif sah tarif sah abdi tak abdi tarif sah tarif sah para rambu saya betul kalau hormatin ilmu kasa ini kak ilmu dia cerita ya ilmu kasa adalah kedudukan cek penting dalam is dalam Islam manusia nekah dulu di saat pertama kali Nabi Adam diturunkan ke bumi nah apa malaikat kasa komplain anu apa mak gembangan penting meduhkan mak mak manusia saya betorang ke bumi Allah Ta'ala bukankah bukankah sebelumnya ada makhluk yang pernah merusak di bumi tapi Allah Ta'ala tetap mentoron makhluk mentoron manusia ke bumi tujuan dikarenakan apa? Dikarenakan manusia itu berpotensi memiliki el memiliki ilmu saya enggak berpotensi memiliki el ilmu ngerti berpotensi berpotensi maksudnya berpeluang mempunyai ilmu
Anak tak sedaya je nama lo sedaya ganti ilmu kita lagi. Okey. Betul nak nak untuk untuk sampai 10 tahun baru keluar lah. Tak ni apa? Betul. Betul tak betul? Betul. Bapaknya saya tak untuk banyak di sana untuk. Tak untuk 12 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Iki warung keluar lah. Bagun tak apa? Tetap tak oleh tak oleh. Nah, karena kasa, kenapa ilmu kasa penting? Karena situng kasa. Manusia pertama diturunkan di bumi dikarenakan manusia berpotensi memiliki ilmu. Terus saya kedua, kenapa manusia ini di kenapa? Kenapa itu ilmu itu penting? Karena sandarannya pada satu itu. Sandarannya kepada wa ma umiru illa liya'budun. Dan saya tidak memerintah makhluk kecuali supaya menyembah pada saya. Baca boleh situ na wa ma khalaqul insa wal jinna illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan napa jin kecuali menyembah pada saya. Kecuali disuruh beribadah pada saya. Awalnya neka. Jadi kita semua di dunia ini tujuannya untuk ibadah. Tapi dengerin gelo neka. Dekateng neka gempang ojak lagi, tapi di depan lah pertengah perjalanan bebek repot neka. Wama umiru illa liya'budu. Repot tak repot? Repot. Mungkin di depan baik-baik saja. Wama umiru illa liya'budu. Apa jeng subuh jakang, apa jeng duhur jakang, apa jeng napa isa asar jamaah, maghrib jamaah, terus napa isa berjamaah. Neka depan posisi saya, tapi di depan nanti otang. Depan dah rezeki tak apa-apa lancar babak repot kan gitu. Kalau kita ini tidak punya tujuan seperti ini susah. Kenapa? Oke. Sampean umpaman nyari rezeki macol ke tengah kenapa? Macol esap kenapa tujuannya sampean? Nyari WC apa ibadah? Oke ya. Insya Allah nyari WC insya Allah. Insya Allah nyerebes. Nah, kalau kita bertujuan ibadah, maka gampang bayi. Kita tidak akan susah disebabkan kalau tidak salah tujuan. Kalau kita salah tujuannya sekat tuh, karena nyaman rezekinya kata selalu beda. Kita gitu. Nah, apa boleh semangkin? Nanti sape, kebu sape, arpana teroh, raja sape, setahun nyaman yang ngarek aki, tebak setahun melek. Oleh setahun lah, tepat tahun 2021, karena tahun 2022 ejuan lah, mungkin ternyata di tempat 2022 ada BMK, tinggi selamatan, tak kok mati. Nah, kalau kita pas sampai salah tujuan kan susah. Akhirnya saya salah lagi ketika mungkin pun selamat dari BMK, tapi pun sampai mode semakin, mungkin. Mudah, kenapa sampai? Kenapa? 5 juta? 5 juta, 10 juta sampai? Umumnya kenapa? Sepuluh? Apa? Lepas rahmat ini. Nah, karena kita tidak salah tujuan susah. Jadi kita kira, om paman baca sape, sape lah yobu, ngare aki benar, kan benar ngare sape gitu. Pas ternyata arabu susah tak susah, susah, tak untung nangis. Engke, ting ewi, apa sebenarnya orang yang nangis? Tahun ini yang kata baca saya nangis, baca saya sampai arabu. Kenapa? Sabu. Oh sabu saya arabu. Alhamdulillah tinggalkan tu. Jadi tak ngingin cerita. Tanda berarti sampai ni. Tinggulah sahupun. Alhamdulillah tinggulah. Sahupun tinggulah. Tak ngingin BMK sampai tinggulah. Tapi tadi sampai tinggulah. Di sahupun tak ngingin BMK. Alhamdulillah tinggulah. Insya Allah tinggiai selamat saja tinggiai. Tak ngingin BMK. Tapi rata-rata macam tak ngingin sampai.
Nah, kalau kita atau kita itu misal gula putih saya jualan cilok atau bakso, kan tak tentu gitu nggih. Kadang lah oleh ceket ceket. Kadang lah oleh satu se. Kadang oleh 200 se. 200 se. Kadang tak oleh sekan ceket. Kadang kadang min. Dalala tak oleh bakso tak baju. Abana lektu. Akhirnya apa? Kemin. Tapi kalau kita bertujuan ibadah ya santai saja. Ya misal bahaben rasa napa? Bade sape sampai rebu himpon tak napa. Berarti ber Allah taala iso rosap caper. Himpon. Napa genten apa punten iki wallahu a'lam. Kita kudu agenten iki Allah taala. Manjenengan wong. Wah, tang sape rebu. Genten pangeran. Tak oleh. Karena pangerane kan tidak ada sek wajib bagi pake bagi pangeran. Dimen kan sapa ada cerita niku. Bada cerita seorang nabi, tidak jelas cemak nabi diceritakan bada nabi kasanger sulo tak senang terhadap adua ka pangeran digembangan langer sulo terhadap kejadian yang menimpa dirinya. Akhir ber Allah taala e protes yang begebala bah kakek emak ngersulo kang kok kakek jo sahab panjen pangeran tengak kakek yo. Musuh engkau kudu ngobok napa ngobok takdir gara-gara kakek ngobok takdir orang sedunia gara-gara gara-gara kakek jen Allah taala cengal tingkake ngersulo boleh pecat dari nabi dan yang Allah taala. Artinya apa? Artinya kita itu harus menerima terhadap segala takdir. Tingkau maman sampai sosara napa menerima ini berarti apa? Bukan berarti tak sos tak sosah, sosah ki wajar. Badan mbak abuan ketinggalan, badan yang tua mbak abuan sobung omor. Sosah tak sosah, sosah. Apakah itu menerima terhadap takdir? Tetap menerima takdir pak pakun. Tapi ting sosah ki pak pakun. Tak susah bukan berarti pak kudu lo gelaan ki. Bapa orang tuan sobung omor lo gelaan. Eh tak lebur. Dah neka awal lah kata neka. Awalnya itu adalah wa ma khalaqul insa wal jinna illa liya'budun. Kalau sampean bisa neguk nekah insyaallah sah. Insyaallah sae. Panjenengan misal nekah kan kada tumbangan. Coba. Nekah panjenengan misal pada sombongan kata nekah. Eman tak eman sampean, pada sombongan. Napa? Mungkin dong. Maka tak mau bawa emang. Cara darah masa aja tak eman gampang sampai ya. Bagaimana supaya kita tak eman dalam napa? Dalam nyobeng napa pesan pesantren atau nyobeng madrasah. Sampai gampang balik pikirna. Sampai nanti meseset seketebu. Nyobeng seketebu bakal sampai. Napa? 100.000 1.000.000 mau bengal mau lolong gitu. Engki, tinggal bini anda ramu, bengal 1.000.000 gitu. Ibadah, 10.000.000 mak tambah toran suar. Awalnya bengal pada pak 10.000.000 tetapi insya Allah. Ya alhamdulillah. Ya Pak Seneka cara mikir lagi. Panjenengan umpama neka yang beri bantuan Seneka. Sampean kasa gempang cara mikir. Sama saja seperti sampean membentuk anak. Membentuk anak sampai bulan-bulan misal ngabi 700.000 misal. Normal ya kan gitu. Sugih sobo semangkin pentukan saya gratis, Pak. Sobo semangkin. Ya ustaz kasa tak gratis. Cuma lombok gratis, enggak cuma timen. Cuma lombok ki sobung listrik sobung, angun bangun ki sobung. Temangkin buat listrik, buat bangunan, buat aing. Temangkin tak pada bereng lombok pak. Ting lombok aing banyak saya anu. Ting semangkin aing sobung pak. Memang kisah neka tu kau napa? Kontur aing buat sekitar 4 kilo. Wow, memang kisah neka hanya untuk mendapatkan
Ayah, kenapa Mang Kisar tak ngebor? Sobung batin karo ngebor paling 5 tahun, mari 5 tahun pas kini. Tinggian mangkana ting eman kak man pesantren deka cobung segera saya gratis makin lepet dong atau 1000 tak napa 1 juta tak na tak napa 2 juta ting bode tak napa cangkung ting panjenengan anan pas pen bulan 7 juta cangkung tindak itu ya dah tiaran sedekah sampean kasa mikir sedekah mama nanti bese cato sebu atau bu durato se durato sebu pas beda mal amanan mikir sekasan sedekah peseria cak napa engkau tak eman ke peseria pola nangkau metadek peseria untuk kebayi kebaikan karena memang tujuannya uang itu untuk kebayi kebaikan kere maki ke anak ma apa sombong lagi ke masjid sa sombong lagi ke madrasah sa anakan ngabi saat petong atau sampai 1 juta sa cai karena memang tujuannya kita kami yang cenderungan dengan apa nyarean nyare beste tinta gebay a gebay anak mosok sampean pas teng binin solo ewing glowing ya kan tahu aja saya ewing glowing banyak pasal saya punya abin wing glowing paling 500 sih kenapa wing glowing kenapa 500 sih tak eman yang wing glowing kan tak eman gitu banyak kan 500 tapi tak eman kan gitu dengan sombong lagi 500 bawa kepikiran 500 banyak tak nanti sebarang gitu ting glowing pak gunung nanti gitu iki kasawara rabu saya betul kalau jadi cara mikirnya alhamdulillah engkau ria lama tade pesteria demi kebaikan panjenengan misal betul yang sepon panjenengan masuk rumah sakit ngambil 3 juta 4 juta 5 juta pak napa sampean mau anapa karena sampean menghabiskan uang itu untuk kebaikan di sampean mikir kata ini kasai mau tapi yang mau mikir libenian sampai buh ngambil 5 juta gitu malah juga saya lomba polong api telo tahun nih 2 tahun ya lah tanda karo kebaik pari aduh bahaya nih pon kata kasa tapi jadi bikinnya kalau kita mikir kata kasa alhamdulillah pesen kok betada kebaik kebagusan saya pon saya ini adalah tabungan saya nanti di akhirat saya tak saya ini maksudnya saya lah pikiran seperti ini terjadi apa? Itu terjadi dikarenakan kita semua punya ilmu kalau tak punya ilmu bosang pak tidak di ilmu bosang bodoh di main kasa cerita nah orang ibadah tapi tak di ilmu sudah orang tersebut ibadah melalui bonareh atau hadir bonareh aja maaf tak ronton dari masjid tak keluar dari rumah nah karena untuk ibadah mapan tak mapan mapan mendana tembang saya tak ibadah tapi akibatnya apa suatu ketika itu coba bergoreng yang tadi ke kamar lah enok kono pas saya tanya lagi pas dia omongin bulan nyaman anggap lah bulan siapa saya bulan hemat Muhammad pun lagi hingga memang hemat kakek lah ibadah lah abid engkau re pangeran ngaku gi kan nyoba nih kan engkau re pangeran kakek mulai setia saya bebaskan dari kewajiban ibadah ngeding katanya kesel orang langsung asujud alhamdulillah engkau panjang bolang bok sengka ibadah dan mereka akhirnya kena tipu sama seseorang mana ada Allah Ta'ala itu tampil di bumi badai bumi sokong bahkan Nabi Muhammad pun tidak ada melalui perantaraan Nabi Malaikat Jibril pas neka umat telang sukien dari ini masuk akal tak masuk akal tak masuk akal neka pentingnya ilmu banyak
orang yang tertipu dikarenakan dia menyangka itu ibadah padahal bukan ibadah. Contoh yang kecil, contoh saya lain. Banyak orang yang rasa was-was di dalam wudu. Betul tak betul kan tu muslim? Betul. Akhir was-was gitu. Betul tak betul? Betul saya was-was gitu. Betul. Was-was itu awalnya itu. Was-was itu apa akibatnya? Dikarenakan salah satunya situng betul saya penyakit. Dua betul saya pancen korang en. Cuma tak semuanya orang was-was rasa korang en. Cuma sebagian betul saya orang was-was karena kenapa? Karena korang el. Sebagian boleh berarti saya pancen penyakit. Boleh saya ajar kita penyakit atau bukan? Nah, orang itu was-was itu dikarenakan kan setan. Bareng setan dianggap awudu abid dalam jeding rasa perkara sekmapan. Padahal bukan. Tak pernah ada riwayat baik pada sahabat atau pada kanjeng Nabi, Nabi Muhammad sampai resa areh atau sahabat sampai jom-joman bade ejeting. Dan yang sohibul jeting ni seneng. Sobung. Tapi karena dia tak punya ilmu, mikirnya wudu abid itu adalah ibadah. Akibatnya apa? Bid abid ejeting, Pak. Padahal tujuannya wudu rasa adalah apa? Apa je? Wuduknya telo jam. Bojone telo menit. Kan tak masuk tak masuk akal. Kudune itu lebih panjang bojone daripada wuduk. Salat itu harus lebih panjang dari syarat-syaratnya. Lah nek boleh yang sering kejadian di salat Jumat. Dalam salat Jumat, itu ulama itu sepakat khutbah itu harus lebih pendek, itu disunatkan lebih pendek daripada sholat. Ini kan penting nih, karena banyak kejadian nih. Tanggul kan, khutbahnya sampai abis, Pak. Besok nggak jam, banyak nggak 10 menit, Pak. Mulai paling sengkap mulai itu momen khutbahnya ke abis. Insya Allah sampean sami nih. Sampai yang senengan saya abid, apa saya anu di khutbah? Kenapa? Saya lekas. Saya kasih singkat gitu. Padahal saya bagus gak, saya tidak rasa. Sholatnya itu harus lebih panjang daripada khutbahnya. Kalau khutbahnya 15 menit, maka sholatnya harus lebih dari 15 menit. Kata kasa. Nah, wudhu itu harusnya pendek, tapi kenyataannya sama orang karena ikut dari bereng setan akhirnya wudhunya jadi lanjut. Ada pas bid'abid, kenapa bid'abid jeding belum mulai cermen akan nanti ngomongan was-was menina apa ki? Matadun ain cermen mulai dengan was-was ain betada aja bon bon teman ini tak repot aing semakin kita lambat zaman kehanan aing romoro keluar TV tak usah tarik sanyu ini semakin ya sanyu pak semenit ngambil sejam ngambil 5.000 pak aing sanyu nama lolo pak ibu tadi berkena karena bos deh kan ceremet pak 5.000 nengah sweepin badan ya minta bos ya kan boleh mungkin boleh ceremet kan ke orang bos. Orang bos. Tengok orang bos sek bebang raja ki benten dan ya mungkin karena penyakit. Beda dengan kata anak gini ki kelas 2. Kalau umur 14, umur 15, bin ma'abid. Abudu bin ma'abid. Ya mungkin yang karena abudu abid itu adalah sah. Abudu abid itu adalah ibadah. Ya tak cocok aja bareng setan. Ya lah bin ma'abid kayak jeding ya. Mari lah yo tibi. Ya nek itu adalah tentang apa kejadian tersebut dikarenakan tak andi ilmu. Intinya apa? Intinya sampean umpaman was-was kaso buang sedaja. Sobung ceritan was-was kaso sobung. Sampean was-was ka wudu, sobung kaso was-was ka wudu kaso sobung. Kipun awudu sampean.
Kipon biasa wudu kina napa je. Tak usah lah nema aneh. Makelah apa aja kita usah me aneh lala takbir nampen. Allahu Akbar. Ampun Pak Kuntet. Pak Kuntet tidak usah aneh ya. Tidak usah aneh-aneh. Betul semangkin. Eh kan tu saya bos-bos bajang. Betul. Betul. Ambuin pun tak usah. Tak usah bos-bos kata kasar. Namun Allahu Akbar Pak Kuntet diri. Sobong karena anak Nabi seorang ngebul Nabi Muhammad para sahabat sobong sik wes-wes rasa sobong pada par riwayat bodo Nabi abad napa bodo Sayyidina Umar misal ejeding sampai mulai dari subuh sampai duhur sobong ketene semuanya bagun sekece umumnya satu kali. Lah tugasnya kita sampai orang tua ini kan tidak sampai kejadian kata mereka. Makan ada buah kibur Nabi Muhammad kata khoslatani lai saya afdolu atau afdolah minhuma. Yang pertama adalah al-imanu billah, yang kedua adalah wanafu lil muslimin. Ini kan niat sampean bahwasanya ada bunda kanjeng Nabi Muhammad yang kata dua perkara kasa sopung perkara saya lebih saya daripada dua hal mereka. Kenapa? Cek pertama adalah al-imanu billah. Iman ke Allah Ta'ala. Syahadat ke Allah Ta'ala. Cek kedua adalah naf'ulin muslimin. Panjenengan umpama nanti anak, niatin neka panjenengan. Niatin de remes sampean kasa. Ada keimanah nak kah? Kadang kan balik bapak. Bada anaknya aman tinggal anak benyak jong arab. Bila tinggal tua bada saya makan. Empon tak kata neka. Tahu-tahu nyaman dengan dia anak banyak jong, betul saya cek mejet dan gitu. Empon tak kata kasa. Tapi yang sampean pikir adalah al imanu billah. Sampean lihat anaknya sampean tersebut sebagai seseorang yang akan meneruskan keimanannya sampean setelah sampean sobung omor. Tinggal sampean nanti niat neka saya. Dah aneh-aneh kita itu. Kalau kita pas aneh-aneh, arah apa mau montuk dong? Engkau mau montuk kenyaman pindah dimakai, engki tidak dimakai, tidak ada tidak dimakai, kan sos? Sosa. Sampai nganggapnya harus seperti itu. Engkau ibu tangan ibu montuk, coba aja iman mateh gede ngebe iman. Karena sombong saya perkara saya lebih saya daripada iman ni kan sombong. Panjenengan misal itu harapannya kita kadang terlalu tekdir mungkin pada anak kadang potong anak pun bentuk bintau akurro mungkin bintau akurro kata gelek kan saya pada bisa tahu akurro ya mata sudah jadi bisa tahu akurro kata bule suara nak kita saya kata ni kemakai latih di rumah kita pun tak kira bisa akurro atau pada kadang potong anak membentuk api cok butuh waktu jok bede kata kasar karena anak tersebut tujuan kita punya anak itu dek remas sopaja Islam neka pakun bede ibu sepanjangnya kan sobung omor degi terus lagi kata kasar yang kita pikiran seperti itu enak apalagi di zaman semangkin kenapa kita harus memondokkan anak zaman itu yang semangkin yang pertama untuk menjaga iman yang kedua Sebe cuba nak kena pontuk. Kasah tetap ahli sunnah wal jama. Sebe cuba nak kena pontuk. Masalah nak kena pontuk kasah degi bisa macam Wahhab misal, atau bisa macam Fathul Muqim, atau bisa Fathul Qorib. Itu tak semuanya anak kata kasah. Betul dekat nak kena. Welate dek rumah pak pun tak bisa. Betul dekah. Ginting semangat pak gun semangat guru tapi dia nama boleh pak ini boleh arah itu jendur ibu seneka pak gun tak ngerti ibu seneka pak gun tak ngerti dia nama timpon kata kasa kipon alhamdulillah bisa mon tuh buat anak anak sampai 6 tahun ketong tahun tak oh nih Fathul Qorib apa masalahnya tidak ada masalahnya anaknya memang tak mampu buat saya mentukar telur tahun bisa penter Fathul Muin penter Wahab penter ki anak anjuran ya. Karena guru tak bisa apa-apa. Kalau kita sudah tila motor, tila andi motor apa nyaman prima ibu jalan atau seker, bisa tak bisa? Tak kira bisa. Oh, tapi andi Cherry misal, Cherry ni kan sangat polon lah, bukan pak.
Nita lompat nak bener lah ocol, ledu tu, manceri, kenapa aja lihat canggung mo, canggung pon. Tapi biasa bisa awas panjenengan. Panjenengan membentuk anak, tujuannya itu adalah sopaja anak sampai yang kata tetap di ahli sunnah wal jamaah, wal jamaah. Masalah deki anak sampai yang bisa fatul mu'in, bisa fatul qorib, atau mungkin bisa deki akurro atau deki makai lebih lah, anggaplah itu adalah bonus. Ting bonusnya kata ini sehari kita kudu bade malolo pak kita lagi. Engki. Coba tidak nak waktu kita sah minimum anak montok itu tetap ahli sunnah wal jama, wal jama. Karena deki nyaman manusia. Kasa ingin bertobat. Ya bisa bain anak tersebut tak montok. Tak usah montok lah betul. Apakah bisa jaga iman? Bisa saja. Di, imannya terjaga. Tapi pada suatu ketika anak tersebut ketemuan berenggolong nama Wahabi. Pas mulai ke roman sampean, pas tak gelem ke tahlilan, susah tak susah sampean. Susah. Ya kalau anak pondok kan enggak, kalau tahlilan pak guno, pak gunoro. Bisa nak, bisa aja minta yodeh kan. Tapi kan tak benih tak gelem, tapi sengkan. Yang sengkan kayak pakai bunda-bunda sampean, pada sengkan. Jadi ini kasih para rabu saya betul kalau hormatin. Sampean itu melihat anaknya citung al-imanu bil billah. Dek remah iman nekah tetap entar ke anak sampean. Dek remah Islam ini tetap bedah ebumi melalui sampean terus ke anak sampean. Anak sampean degi kah? Anak pode terus kata kasah. Itu nanti bersambung terus menerus. Nah, tinggal pon kata kasah. Insya Allah hidup kita nyantai. Masalah anak pergi sampai oleh juara misal itu anggaplah bonus saya. Para rambu saya beten kalau hormatin menabi cukup bahagia napa saya beten kalau sampai yakin karena mereka pun bebek abid boleh kan misal beda hal-hal moga-moga beten kalau berbandingan napa beten orang yang saya lebih saya amin amin ya rabbal alamin ben moga-moga potran sampean beten potran saya soleh dan soleh soleha amin amin ya rabbal alamin. Para rabu saya bertengkar hormatin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.